balik lagi sama gue Gilang Lee, dan hari ini teman-teman kita bakalan lanjut lagi game Little Nightmares yang kedua. So teman-teman, langsung aja kita lanjutin lagi ya. Setelah Little Nightmares yang dulu pernah gue mainin, sekarang kita lanjutin ke yang dua. Dan kalau nggak salah, di ending yang pertama itu kita ngelawan monster penunggu kapal atau hantu ya, terus kita memakan si hantunya guys. Dan ketika gua makan hantu itu, kita punya kekuatan yang bikin manusia takut kalau nggak salah. So, langsung aja kita lanjutin lagi ya, new game. Kita lihat guys, selanjutnya seperti apa. Ternyata bukan monster kecil yang sama guys, yang pas yang Little Nightmare ke satu tuh monster kecil berjas kuning. Terus sekarang bisa explore, emang bisa ya? Ntar, gua hampir lupa nih. Itu mayat manusia kayaknya guys. Loncat. Gua rasa ini jebakan, loncat yuk. Kita ada di hutan, guys. Dorong. Aja. Lewat atas ini bisa nggak? Bisa loncat dua kali nggak sih guys? Nggak bisa ya? Lewat sini kah bisa? Ah. Gimana caranya? Gimana caranya, guys? Jatuh ke bawah ya? Ya nggak sih?
Nggak begitu juga jatuhnya kayaknya, guys. Loncat kah? Coba ya. Nggak, di sini bisa loncat sini nih. Nah. Suasananya serem banget. Kalau gue lihat ya banyak sekali sepatu-sepatu manusia. Terus tadi ada mayat juga, guys. Terus ada jeroan-jeroan tubuh manusia. Ih, jebakan-jebakan. Percaya nggak ini jebakan? Laut pinggir ya. Tapi kayaknya emang harus injak jebakan nih, guys. Soalnya nggak bisa jalan ke atas. Emang kayaknya harus ditangkap kayaknya. Tuh kan. Emang ceritanya harus ditangkap. Enggak juga. Guys. Oh, I see, tanaman pakai sepatu. Lempar. Tempar. Nah. Banyak banget jebakan ya. Saya bisa pakai ini deh. Nah, terlempar. No. Bisa mukul. Wow. Kayu ini bisa dipakai, guys. Nanti bisa dibawa nih ya. Oh, buat cek jalan juga bisa. Tuh kan. Oh, untung aja. Ini kita lempar-lempar buat buka jalan. Serem. Kecapit. Tinggal kita. Salah. Ini yang deket nih, ada nggak? Salah lempar. Perspektifnya. Ada lagi deh, sini. Udah, aman berarti. Ada rumah, guys. Bentar. Gua rasa ada manusia di sini deh. Ini ada manusia deh, guys. Jangan sampai nginjek hal-hal aneh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Thank you.
gak ada apa-apa guys. Hancurin ini bisa gak? Ada anak kecil gak sih? Kita selamatin. Gimana caranya? Caranya nyelamatin anak kecilnya gimana, guys? Kayaknya ada sesuatu di kanan. Oh, ini dia. Bisa nggak? Bisa ya, pakai pisau ya. Iya. Nggak bisa, guys. Kayaknya ada sesuatu di sini deh. Oh, nggak ada orang. Ternyata nggak ada orang. Gue selamatin dulu ya. Adek tenang. Dia ketakutan. Gak usah takut. Kayaknya anak kecil ini dikurung deh. Ayo, come on, keluar. Malah kabur, guys. Kejar. Jangan sampai dia ketemu monster atau manusia, guys. Gawat. Kaget. Udah gak bernyawa, guys. Ih, serem banget. Kenapa kamu kabur? Tarik. Nice. Manusia denger dong pasti, guys. Ya kan? Monsternya denger. Ayo buruan. Naik buruan. Ayo. Dorong. Bantu dorong. Rumahnya 3 tingkat sama atap ini. 2 berarti. Ada kunci. Ada buat tuas, nyari tuas. Oh, bisa kayak gitu, guys. Bentar ya. Kita ke atas buat ngambil kunci, guys. Gue takut hidup dah. Oh, enggak, kita bantuin dulu dia, guys. Gue kira harus sendiri. Kita bantuin dia. Ini. Tarik. Enggak sih? Sebentar. Biar dia ikut gimana, guys? Kamu gak ikut? Sini.
Kuncinya di atas guys, buat keluar dari rumah ini. Mau satu cara ke sini. Yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya gue naik ke atas tanpa bantuan teman kecil kita itu, guys? Ini bisa naik buat dua orang. Gue harus nyari cara dulu biar temen gue bisa kesini. Coba sini. Adakah yang terlewat sini? Ah, laci di sana bisa dibuka. Ada lacinya nggak sih? Oke, ini bisa buat jalan balik berarti. Lacinya bisa dibuka, guys. Oh my god, sini. Gak bisa, gak ada laci bawahnya, teman-teman. Guys, coba kita ulang lagi dari saat checkpoint. Adakah sesuatu yang kita lewatkan? Ntar gue kebah dulu. Sebaik lagi gak sih? Kita udah dari mana, guys? Bisa balik lagi ya? Coba ke atas. Heran banget soalnya, teman-teman. Bantu. Ini tadi bisa dinaikin nih. Bisa sini yuk, sini yuk. Lagi. Apa yang kelewat? Ya kan? Tadi si orang ini nggak pegang ini loh, guys. Banget gak pegang tuas ini dia tadi. Kok bisa ya? Pantesan ada yang aneh. Alah, sakit. Gue naik ke sini kah? Oh iya benar.
Dapat kuncinya? Langsung pulang kah? Nggak mau ke sana dulu. Sini yuk, sini lagi yuk. Mau lagi nggak ke sana? Sini, sini, sini. Oh, dia udah nggak mau guys, udah nggak mau. Iya, sini, sini. Karena udah punya kuncinya, sebentar. Ada head. Hah? Ada topi guys. Oh, ada misi buat ngumpulin topi. Adakah yang kelewat? Topi, topi, butuh topi, butuh topi. Eh, gua kira mati. Terang gak guys? Yuk, buka yuk. Akhirnya kita keluar guys. Ada langkah jejak kaki sepatu boot. Didorong berdua bisa nggak? Bisa nggak naik sini? Pelan 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 pelan. Kayaknya ada manusia di sini. Itu dia monster ya guys. Bukan manusia, monster. Ketahuan nggak ya? Serem banget lagi ngulitin binatang. Aduh, ini harus dibuka lagi. Kedengeran nggak ya? Kedengeran guys. Lari, 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 lari. Lari, lari, buruan. Umpet, 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 ditembak. Umpet, 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 ditembak. Lari, 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 lari. Umpet lagi, umpet lagi, umpet lagi. Gila, 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 gila. Loncat. Si orang ini ya pakai ini loh, pakai shotgun. Shotgun laras panjang ya. Bentar, bentar. Ayo, ayo, yaudah, yaudah, yuk, ayo. Mana ngikutin kah? Apa balik lagi, guys? Bukan balik lagi deh. Bukan balik lagi, bukan, bukan, bukan. Ayo sini lari. Kan ke sana ada si manusianya, guys. Gue bilangnya monster aja ya. Karena kelakuannya kayak monster. Pelan-pelan, pelan-pelan. Please, ada burung lagi guys. Kalau gua ngedekat ke burungnya, kayaknya burungnya menimbulkan suara deh. Tuh kan, tuh kan. Lari, 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 lari. Oh, dia nggak bisa. Gue nggak tahu guys, dia bisa ngelihat gue nggak di rumput.
bisa yuk, bisa yuk. Ada apa lagi sekarang? Nata timingnya dia. Oke, nah ini dia. Ini timing kita. Dia bakal ngarahin senternya ke atas. Yuk. Habis itu lari ya. 3, 2. Satu lari, 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 lari. Gua kira udah selamat, belum loh. Sini, 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 sini. Baru nggak usah lari ya guys ya. Kar, tunggu timing. Santai, 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 santai. Gua tahu. Sorry, sorry, sorry. Kayaknya ya, kayaknya, tapi nggak tahu juga nih. Itu kan rumputnya udah ujung, guys. Dia bakal ke sana, habis itu ke atas. Dia bakal ke situ lagi. Umpet di sini bisa nggak ketahuan kayak? Oh, ternyata enggak loh. Ini kesempatan kita. Akhirnya. Yuk, let's go, let's go. Beran, 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 beran. Semoga gak ngikutin ya guys ya. Ya sini. Harus dipegang nggak tangannya? Sini. Gimana caranya guys? Kamu tahu caranya nggak? Loncat? Bisakah? Guys, nyoba loncat kah sebentar? Ada sesuatu nggak di sini nih? Nggak ada, berarti emang kayaknya harus loncat mungkin. Atau ada batu. Ada sesuatu kah yang bisa dibawa? Nggak mungkin sih kalau loncat. Tuh kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa ya? Kalau habis mati itu pasti ada aja ide. Gue ngeliat ini guys, kayaknya ini bisa ditarik. Ya, kamu loncat duluan ya. Guys. Gue gimana? Halo teman. Hei, bantu dong. Serius? Gue gak usah narik ini lagi kah? Udah, yaudah, kita loncat aja ya. Kita percaya sama temen. 3, 2, 1, loncat. Hampir aja.
Makasih ya. Makasih, sini, ayo. Ada sesuatu guys, sini, ada sesuatu. Jangan-jangan topi. Apa monster kecil juga? Ah, topi. Ini dia guys. Panggilin gimana? Hoi. Oke, dapat topi. Ah. Ternyata bisa ganti topi. Ih, lucu banget. Ini sini, ayo. Tunggu, dia main lari aja guys. Dia lari loh tanpa ngeliat gue. Bentar lah, sabar. Warna kuning lagi kelihatan, teman-teman. Buram, naik. Televisi. Ayo lari. Let's go. Kok kena sih guys? Herman gua. Gua udah lari semaksimal mungkin ini. Empat dulu. Wah, serem banget. Dan lagi. Yuk, sini, tangannya sini. Oke. Lihat pola senternya dulu guys. Dia ke situ. Lari yuk. Ketahuan loh, padahal kita udah tenggelam. Wah, banyak banget matinya. Gue bakalan biarin teman gue jalan duluan guys. Dar. Oh, dia tenggelam kayak gitu bisa loh. Aneh banget, gue bakalan coba memastikan satu hal. Ya, gue pastiin satu hal nih. Udah bareng aja gak sih? Nih, gua gini nih. Oh, nggak ketahuan, benar. Berarti polanya guys, temponya harus di
diliatin benar-benar. Apa ini? Rong. Ada burung guys, kita lihat. Biarin teman gue jadi contoh. Biasa dia jalan duluan, nggak mau lagi dia. Lari aja friend, let's go friend. Lari friend. Lari friend, buruan lari kawan-kawan lari. Masuk, nice. Tutup. Ada senjata, let's go. Kita pakai juga guys. Bantu. Tembak, nice. Akhirnya guys. Kalau kayak gini gak bakalan lagi dia ganggu gue ya. Udah, gak usah dilihat. Untung ada senjata, guys. Apakah gue bakalan naik kapal, teman-teman? Oh. Ayo. Dorong maksudnya. Kita berlayar. Ini beda orang ya sama Little Nightmare yang pertama guys. Atau jangan-jangan nanti kita ketemu. Soalnya dia tuh kaum-kaum kita kan. Kaum-kaum manusia kecil atau monster kecil. Semoga aja ketemu guys. Biar ada orang kuat yang melindungi si topi kuning ini. Ini danau apa lautan ya? Ada sesuatu di belakang kabut. Tapi danau ya. Bangunannya mau hancur guys, mau runtuh. Kayaknya mau runtuh deh. Gue udah nyampe daratan selanjutnya ya. Dan kayak di sini
monster-monster atau manusia-manusia lebih kejam. Ada siapa ini? Oh! Apa itu, guys? Masuk. Oke, ada tantangan baru guys. Dan teman-teman kayaknya sampai sini aja untuk episode kali ini. Seru, seru banget ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi next video guys. Bye-bye.